Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi bersama Mr. Akang. Kali ini Akang akan berpesan kepada kalian semua. Namun sebelum pesan ini Akang sampaikan, untuk kalian semua jangan lupa subscribe agar pesan ini menjadi mutiara kesuksesan untuk kita semua. Mengarungi kehidupan tidak akan luput dari perjuangan dan pengorbanan. Untuk itu, jalani kehidupan dengan ketulusan dan keikhlasan. Yakinlah, setiap apa yang kita lakukan akan berdampak. Setiap apa yang kita kerjakan akan berprogres. Setiap apa yang kita laksanakan akan berkesan. Setiap apa yang kita karyakan akan berharga. Berperanlah selagi dunia ini berputar, agar seluruh isi dunia ini menjadi saksi dari naskah dan skenario yang kita dalami, sehingga segala apa yang ada di dunia dapat tersenyum dan bangga menyaksikan peran ketika datang cemoohan, hinaan, ejekan. Ingat, positive thinking. Karena itu ujian dan cobaan. Jadikan semua itu sebagai cambuk untuk memacu diri kita menempuh perjalanan menuju tinggi puncak gunung kesuksesan. Perhatikan, seekor kuda apabila dicambuk maka dia akan semakin cepat berlari, sehingga akan semakin cepat pula mencapai tempat tujuan. Ujian, rintangan, tantangan pasti ada. Hadapi semua itu dengan tabah dan kebesaran jiwa. Ciptakan solusi agar bisa keluar dari transisi. Teruslah berkreasi, kembangkan potensi, serta ciptakan sensasi bersama rasa percaya diri agar dapat meraih prestasi. Capailah cita-citamu walaupun berada di pusat bara api. Yakinlah bahwa setiap karya akan berharga, dan percaya dirilah bahwa kita akan mampu menempuh perjalanan menuju tingginya gunung kesuksesan, sehingga kita dapat merasakan dan menjadikan perihnya perjuangan sebagai landasan dalam meraih kesuksesan. Mari kita jadikan semua ini sebagai landasan dalam hidup kita. Ingat bahwa harimau mati meninggalkan belang. Setidaknya karya-karya kita menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Jadilah seorang yang kreatif dan positif. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.